Sejumlah pegiat seni budaya Islam berkunjung ke kantor Wali Kota Palu pada Senin 14 Juni 2021. Pegiat seni yang tergabung dalam Himpunan Seni Budaya Islam atau HSBI Kota Palu ini diterima langsung oleh Wali Kota Palu Hadianto Rasid di ruang kerjanya. Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, membicarakan persiapan Islamic Festival yang akan digelar oleh HSBI Kota Palu. Rencananya event bernuansa Islam ini akan digelar di Gedung Museum Kota Palu. Ada 4 bidang yang dilombakan, yakni Lomba Tartil Quran, Da'i Cilik, Jepeng Kreasi, dan Kakula Nuada. Keempat jenis lomba tersebut sebagai upaya untuk membangkitkan kecintaan dalam bidang agama dan budaya di Kota Palu. Dalam kesempatan ini, Hadi menyampaikan dukungannya atas event yang digagas oleh HSBI Kota Palu. Namun untuk agenda kegiatannya, Wali Kota akan melihat terlebih dahulu perkembangan COVID-19 di wilayah Kota Palu. Pada kesempatan tersebut, pengurus HSBI juga memasangkan sempolu kepada Wali Kota Palu dan juga kepada Wakil Wali Kota Palu.